Pemirsa, dua siswi sekolah dasar menjadi korban penjamretan telepon genggam di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat. Aksi penjamretan pun berhasil terekam CCTV. Penjamretan yang dialami dua bocah perempuan yang tengah asik bermain telepon genggam di Jalan Utan Panjang 3, Kemayoran, Jakarta Pusat, terekam kamera pengawas. Aksi penjamretan terjadi saat kedua bocah pulang dari sekolah usai merayakan kelulusan. Penjamretan kali ini memanfaatkan keduanya yang sedang lengah. Apalagi di kawasan itu terkenal dengan tindak kejahatan penjamretan. Alhasil pelaku jambret bersepeda motor berhasil merampas telepon genggam korban. Ini jadi kan dia setelah pulang perpisahan dari sekolah. Bukan dari sekolah sih, jadi dari rumah makan lah. Nah dia pulang tuh berdua sama temennya. Memang nggak saya jemput tuh waktu itu. Dia pulang berdua sama temannya, lagi jalan ya mungkin namanya anak-anak bercanda kan, pakai HP, langsung aja dijamret gitu. Posisinya di sini, di Jalan Utan Panjang. Jalan di rumah ya? Iya. Berbekal bukti rekaman pengawas CCTV, ibu korban pun melaporkan kejadian yang menimpa putrinya ke Polsek Kemayoran. Ibu korban berharap pelaku yang wajahnya jelas terekam kamera CCTV segera ditangkap. Dari Jakarta, Reni Sanjaya, iNews melaporkan.